Salah seorang warga desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, mampu mijahkan binih korma anu bisa dipelak dina taneuh kalawan suhu tropis kawas di Indonesia. Di eta tempat teh tekurang ti 20.000 populasi korma tropis anu dibudidaya. Eta binih korma tropis teh kiwari rea disaliar ku warga ti Sumatera jeung Jawa. Indra Paturohman, warga Kampung Astaraja, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, kiwari keur memejeh nangipukeun binih korma anu bisa hirup dina iklim tropis. Eta prak-prakan ngipukeun korma tropis teh dilakonan dina lahan 4 hektar kalawan 20.000 populasi. Korma anu diipukeun di eta tempat teh aya 10 varietas, diantarana varietas H1, F1, KL1, Barhe, Azwa, Mozafati, jeung varietas Diglett Noor. Pikeun varietas anu pangreanan disaliar nyaeta varietas H1. Harga eta binih korma tropis teh hijina timimiti 30.000 tepi ka 750.000 kalawan galibna umur 3 bulanan. Binih korma anu hade gumantung kana hambalan nyortiran dina pangipukan. Eta binih korma tropis teh asalna ti negara Thailand. Pangna eta binih dicokot ti negara Thailand teh lantaran boga iklim pertanian anu sarua. Kita kembangkan di sini adalah varietas-varietas yang sudah teruji di iklim tropis gitu. Umumnya utamanya seperti itu. Memang tidak ada negara lain yang bersinggungan tropis 100% sama dengan Indonesia. Tapi kita melihat pertama dari sisi kelembabannya ya itu kurang lebih sama seperti Indonesia. Contoh kita ambil dari Thailand dan India seperti itu. Kenapa di Thailand itu adalah H1 ya. Dengan pencapaiannya pertama genjah, kedua varian warnanya lumayan banyak. Jadi ada yang oranye, merah, ya, kuning sampai agak warna merah anggur itu ada. Dan alhamdulillah konsistensinya semuanya manis itu. Seperti itu. Ya. Paling terus, banyak diminati mungkin? Yang paling banyak diminati adalah Hengwan itu. Kenapa? Karena selain dari variannya banyak, genjah, terus yang ketiga itu pencapaiannya di iklim tropis itu bagus sekali. Warga nunyaliar eta binih korma tropis teh pangreana ti Jawa jeung Sumatera. Samalah samemeh sasarad COVID-19 neba, Balai Pembibitan Kurma Tropis mampu ngajual tepi ka 1.000 binih korma jero sabulan. Tapi kiwari ukur ratusan binih anu kajualna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.